kaleng ini lesu, drop signifikan, gitu ya, karena perintah penarikan dalam satu bulan ini dan dimusnahkan. Merek ini semua tarik, dan itu yang kami rasakan sekarang. Supermarket bukan lagi, mohon maaf, bukan lagi hanya mackerel, sarden, tuna pun kami sudah dapat diturunkan. Ini nggak adil, tidak adil. Karena pakar sudah menyatakan secara kesehatan no problem. Menteri Kesehatan bilang no problem. Siapa lagi mau kita turun? Prof, dunia dan Indonesia absah statement. Industri pun harus diselamatkan.